Jika kamu ingin melihat seberapa dahsyat bencana gempa dan tsunami melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 lalu, maka kunjungilah situs kapal pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD APUNG di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh. Kamu akan melihat kapal raksasa seluas 1.900 meter persegi dengan panjang mencapai 63 km. Kapal dengan berat 2.600 ton ini sebelum tsunami berada di perairan wilayah Aceh Besar. Gelombang tsunami setinggi 9 meter menghempaskan kapal PLTD APUNG sejauh 5 km hingga ke pusat kota Banda Aceh. Pada situs ini, kamu bisa menaiki geladak kapal. Di bagian paling atas kapal, pengunjung disuguhi panorama kota Banda Aceh yang rata-rata hanya memiliki gedung bertingkat 3. Pengunjung juga bisa melihat instruktur bagian dalam kapal PLTD APUNG. Selain kapal, dalam pekarangan situs ini juga terdapat bekas dinding-dinding perumahan warga yang hancur dihantam gelombang tsunami. Ada juga jembatan yang mengelilingi situs. Dari sini, kamu bisa melihat kapal dari berbagai sudut serta ketinggian yang berbeda. Dalam pekarangan situs, dibangun sebuah monumen untuk mengenang korban jiwa akibat tsunami. Pada monumen itu, tertera nama korban, tanggal, dan waktu kejadian dari musibah bencana gempa tsunami Aceh. Situs kapal PLTD Apung dibuka setiap hari dari pagi hingga sore. Waktu terbaik mengunjungi situs ini ialah pagi atau sore hari. Tepat di seberang pintu masuk situs terdapat sebuah masjid, karenanya wisatawan muslim tidak perlu khawatir mengenai akses salat. Di depan pintu masuk juga ada beberapa toko yang menjual souvenir dan aneka ragam oleh-oleh khas Aceh, baik makanan maupun barang. Situs kapal PLTD Apung berjarak sekitar 5 menit atau 2 km dari pusat kota Banda Aceh. Untuk masuk situs kapal PLTD Apung, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, hanya dikenakan biaya parkir saja jika membawa kendaraan. Situs PLTD Apung juga berdekatan dengan Museum Tsunami Aceh, kuburan masa tsunami di Kampung Ulele, Masjid Raya Baiturrahman, dan ruang terbuka hijau lapangan Blang Padang. Nah, jika kamu ingin mengunjungi situs tsunami kapal PLTD Apung, tempat wisata tsunami ini telah dibuka kembali secara normal tanpa pembatasan jumlah pengunjung, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat setelah sebelumnya kota Banda Aceh dinyatakan bebas dari zona COVID-19. PLTD Apung adalah kapal generator listrik milik PLN di Banda Aceh, yang saat ini dijadikan tempat wisata yang dikenal dengan nama kapal Apung. Kapal ini memiliki luas sekitar 1.900 meter persegi dengan panjang mencapai 63 km. Kapal Apung ini memang sudah berpindah fungsi dari pembangkit listrik menjadi objek wisata Aceh. Mesin pembangkit yang kekuatan dayanya mencapai 1.000 kW berada di dalam kapal, tetapi sekarang sudah dipindahkan pada tahun 2010 lalu. Saat ini, kapal Apung tersebut berada di bawah pengelolaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kapal berbobot 2.600 ton ini sebelumnya berada di laut, tepatnya di pelabuhan penyeberangan Ulele, tempat berdirinya sekarang yaitu Punge Blang Cut, Jayabaru, Kota Banda Aceh. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004, sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, kapal ini terseret sejauh 2,4 km ke daratan akibat gempa bumi dan gelombang tsunami setinggi 9 meter. Kapal ini diberikan kepada pemerintah Aceh saat konflik antara pemerintah dan GAM berlangsung. Pada tahun 2012 hingga 2013, kapal direnovasi. Para pengunjung bisa naik ke atas kapal dan saat ini area sekitarnya sudah dilengkapi 2 menara, sebuah monumen, jalan setapak, toilet, dan air mancur. Demikianlah liputan Haba ASA News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.